Masyarakat Labuan Bajo, kami representatif teman-teman kami, saudara-saudara kami, guru bapak kami di sana, meminta pertanggungjawaban terkait dengan sistem perang pariwisata yang satu hari ini menghadirkan bakal mendalam bagi kami. Terima kasih bapak. Selanjutnya kita akan lakukan proses diskusi. Terima kasih. Baik. Dari atas mobil komando, kita apresiasi untuk kedatangan Pak Menteri kita, Pak Sandiaga Uno. Ini adalah sosok menteri yang dimana siap mendengarkan aspirasi rakyat, apalagi aspirasi rakyat kami yang bermukim di tempat pariwisata, Pak. Hormat tinggi-tingginya untuk Bapak Sandiaga Uno. Ini ada di pusat keramaian dan ini bukan tempat juga biasanya Pak Agus ini di Monas Barat Daya, saya di Pemprov DKI, ini melanggar aturan. Jadi teman-teman kan jumlahnya nggak terlalu banyak, mobilnya bisa diparkir yang benar, terus nggak usah pakai pengeras, saya terima di dalam, tapi disiapkan apa yang mau disampaikan, dan nanti staf saya yang menerima nanti bisa mendengar saat briefing kita sekitar pukul 4 tentang keputusan pemerintah mengenai penundaan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih, tapi tolong membubarkan diri supaya tidak membuat keramaian demi ketertiban kita. Demikian. Ini namanya siapa? Oh, ini namanya Martinus, ini pemimpinnya ya. Oke, nanti tolong disiapkan nih, nanti disiapkan makanan dulu, teman-teman. Belum pada makan kan? Belum pada makan ya? Oh, sudah pada makan? Oh, gitu, nanti siapin kopi. Buat kopi dulu. Tapi saya pengen dengar nanti masukannya dari deputy, terus nanti saya undang Pak Agri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kami pergi ke sana ya, Pak. Kami tunggu ya, Pak.